Assalamualaikum, selamat datang di Apa Yang Project dengan saya Sam. Di video kali ini kita akan membahas tentang apa yang ada di dalam kacamata anti radiasi. So, kita bakal unbox lagi di boxnya kacamata anti radiasi. So, yang bakal kita unbox di sini adalah kacamata merek Catello. Kacamata merek Catello. Kita akan melihat apa yang ada di dalam Catello ini. Kacamata anti radiasi biasa digunakan untuk keperluan seperti melihat laptop, komputer, dan juga keperluan untuk melihat HP dan peralatan elektronik lainnya. Jadi ini biasa teman-teman gunakan. Kita akan melihat apa yang ada di dalam box ini ya. Box ini. Mari kita unboxing. Oke, jadi kita kali ini bakal nge-unboxing kacamata anti radiasi dari merek Catello ya. Jadi ini shippingnya, saya beli di Shopee. Oke, kita langsung lihat aja. Oke, ini nih kayak merek Cina ya sebenarnya. Oke, agak susah. Oke, jadi ini box luarnya. Kemudian ini adalah box dalamnya seperti ini. Oke, di sini ada tulisannya. Glare Free Vision Natural Colors 100% UV 400 Protection Reduced A Fatigue Clear Contrast Catello. Sebenarnya ini udah saya pakai udah berbulan-bulan, cuma saya packing lagi terus saya buat kayak unboxing baru lagi aja. Oke, kita buka lagi. Ini boxnya bagus ya. Oke, jadi di sini kita dapat. So, ini apa tulisannya? Oke, jadi di sini ada tulisannya, Dear customer, my name is Leana, the seller of Catello official store. Thanks for buying from our store. Apakah ini greeting ya? Ini tentang terima kasih sudah belanja produknya di tokonya dia. Kalau nggak salah ini dari luar negeri ya, saya lupa sih. Oke, jadi tampak luarnya seperti ini. Ini ada ininya, ada tempat kacamatanya. Di sini ada oke capitan lah, gantungan. Kemudian kita buka. So, di dalamnya wow. Oke, ini kacamata anti radiasinya. Jadi kacamata radiasi ini udah pernah saya tes ke laser itu, apa kayak alat laser gitu yang warna biru itu, dan ini tembus. Nggak tahu kenapa ini tembus ya, kacamata ini tembus. Dan mungkin emang kacamata ini cocok untuk para desainer atau apa ya, atau profesi apa saja yang berhubungan dengan warna ya. Soalnya kalau yang intensitasnya lebih ngeblok UV-nya itu frame lensa kacamatanya itu warnanya jadi warna kuning banget. Kalau ini kan nggak terlalu kuning ya. Oke, saya contohin. Kan ini kayak nggak terlalu kuning gitu kan ya. So, di sini di sini ada tulisannya Catello, dan juga di sini ada tulisannya TR1302C1521342. Ini kode kacamata ya, saya kurang paham, bisa dicari di Google. Ini cocok sih sebenarnya, cocok dan worth it sih untuk harga 300.000. Ini kalau nggak salah harganya 300.000. Dan kemudian kita dapat ini kantungnya. Kita dapat kantungnya. Ini ada tulisan Catello juga dengan tulisan Cina. Kemudian dapat, oh ini ada hand tag ya. Ada hand tag-nya ya. Bagus sih. Cakep nih. Dan
kita dapat buat pembersihnya. Kalau saran saya sih, kalau misal mau beli yang lebih worth it, bisa beli langsung ke toko optik sih. Jadi itu ininya lebih ngeblok sinar birunya itu loh. Jadi kan kalau kacamata ini kan untuk menghalau sinar biru yang ada dari laptop ya, pancaran layar elektronik itu, entah itu HP, laptop, komputer dan lain-lain. Dan biasanya kalau misal kena sinar gitu, dia tuh mantul ya. Warna birunya mantul nih. Kayak mantul gitu kan. Ini kotor gara-gara belum saya bersihin. Dan kalau nggak salah, kalau di optik itu harganya sekitar 600-an ke atas sampai 1 juta untuk harga sebuah satu kacamata ya. Frame-nya juga bisa disesuaikan sendiri. Kalau ini kan frame-nya frame paten kan, jadi udah seperti ini. Dan ya, dibilang worth it ya worth it, karena saya juga pekerjaan di bidang desain dan butuh pengalaman warna yang lebih tajam ya. Kalau kacamata gaming kan warnanya frame warna dari lensanya ke kuning-kuningan ya, beda sama kacamata ini. Kalau kacamata ini tuh kuningnya tuh sedikit, jadi intensitasnya rendah. Kan ini ada tulisannya ya, 100% UV 400 protection. Jadi mungkin ini intensitas dari lensanya itu, jadi emang segini ya. Jadi begitulah, kalau saya bilang ini worth it, ini beneran, ini serius worth it. Dan kalau misal ente semua punya budget lebih untuk beli yang lebih mahal, saya saranin langsung beli ke optiknya aja langsung. Oke, terima kasih dari saya, dari Sam Apa Yang Project. Jika video ini bermanfaat, tinggalin subscribe, like, dan share video ini. Dan jika video ini tidak bermanfaat, silakan bisa di dislike. Oke, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini. Ingat, satu subscribe itu satu doa. Semoga hari Anda menyenangkan, rezeki Anda dilancarkan, serta diberi kesehatan keluarga. Dan semoga channel ini semakin besar. Amin.